Hai, jumpa lagi di dalam channel Ake Atoy Channel. Oke, siapa yang tidak kenal Ake Atoy, ini dia di sebelah saya. Ini ialah Ake Atoy yang saya baru kenal lah, tapi dia seorang yang sangat peramah dan baik hati. Syukur saya boleh mengenali Ake Atoy yang juga pakar menangkap biawak. Bukan biawak sahaja, buaya pun dia boleh tangkap. Okey Ake Atoy. Okey. Nak bertanya okey? Mana? Ini Ake Atoy yang sekarang ini dia berumur 58 tahun, sebaya dengan bapak saya lah, lebih kurang macam tu. So saya sangat menghormati Ake Atoy. Ya, terima kasih Ake Atoy sebab saya sudah mengenali kamu. Sama-sama. Ya, dan kamu macam mana dia mengenali saya dulu? Begini kisah dia. Dia berceritakan kepada saya semasa saya jadi apa ni, baru nak jadi YouTuber dulu. Berapa subscriber kamu banyak pada? Baru apa? Berapa 1000. Oh, dulu 600 lebih. Berapa? 600 lebih. Okey, semasa dia tengok channel saya dulu, subscriber saya baru 500 lebih, 600 lebih macam tu. Jauh sekarang sudah 100 lebih ribu. Ini dia Ake Atoy kita. Okey, dan juga hari ini kita ada mendapat seekor biawak yang sedang saya goreng. Dan juga jangan lupa ke channel saya untuk melihat macam mana cara saya memasaknya. Hari ini kita buat survivor skill, Dayak Survivor, satu hari di sini ya, di tepi laut yang tak ada penghuni, tak ada orang. Memang tak pernah nampak orang kat sini lagi ya. Kita cuba try untuk hidup satu hari tidak makan nasi, kita makan biawak saja. Okey. Okey Ake Atoy. Okey. Okey, inilah sekeliling yang ada di sini. Di sana kita punya masakan saya masih menggoreng biawak lagi di sana. Okey, dekat sini air kolam lah, yang datang air pasang boleh datang air pasang masuk ke dalam ni. Nanti surut nanti ini akan kering kontang tak ada air. Di sana tempat saya dengan Ake Atoy menahan pancing biawak. Okey guys, jangan lupa support Ake Atoy kita ni. Dia seorang YouTuber pemula. Mungkin tidak terlambat lagi dia untuk terjun ke bidang ini. Kalau kita semua sokong dia, mungkin dia boleh berjaya suatu hari nanti. Okey, jangan tak support dia, support dia ramai-ramai, okey. Okey, beginilah keadaan tepi laut yang kita sedang duduk ki sekarang. Air sekarang sedang surut. Damak di sana mungkin dia buat konten di sanalah. Inilah biawak yang saya goreng tadi. Okey guys. Okey, itu saja, jangan lupa support Ake Atoy Channel. Okey. Okey, bye-bye. Bye.